Kalau ini perilaku kritis saat berpikir. Nah, ini kalau prasyarat di depan sudah terpenuhi, teman-teman sudah punya kualitas terbuka, jujur, ingin tahu, skeptis, optimis, pemberani, dan sabar serta tangguh, maka sekarang saatnya menjalani berpikir kritis dengan segala standar dan elemen tadi yang dijelaskan. Sikap mental apa yang harus kita miliki di sini? Di catatan saya, saat kita berpikir, perhatikan beberapa karakter yang harus kita miliki. Yang pertama apa? Spekulatif. Nah, ini saya tidak tahu ya istilah spekulatif ini kesannya kadang-kadang negatif. Seolah-olah spekulatif itu orang yang hanya coba-coba, tidak serius. Ya, padahal yang dimaksud di situ spekulatif itu mungkin dekat dengan yang namanya daya pertimbangan, yaitu kemampuan menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya spekulatif. Jadi kalau ada masalah A, oh ini mungkin jawabannya B. Ah, mungkin juga jawabannya C. Jadi kemungkinan jawabannya ini ada 3 atau 4. Kalau jawaban A, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau jawabannya B, kelebihannya itu, kekurangannya itu. Nah, ini namanya kemampuan spekulatif. Kalau menurut filosof yang namanya Gadamer, ini lebih ke kemampuan pertimbangan. Jadi menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin. Kalau orang Jawa biasanya pakai istilah nalare dowo. Orang yang kemampuan spekulasi, kemampuan pertimbangannya rendah disebut nalare cupet. Jadi nalare cupet itu kemampuan spekulasinya pendek. Kalau ada masalah dia tidak bisa menampilkan banyak alternatif jawaban, atau tidak berani, atau tidak mampu. Begitu diputus oleh pacarnya, nah itu kalau orang daya pertimbangannya luas, dia bisa menampilkan banyak alternatif solusi. Ini sekarang saya diputus oleh pacarku, solusinya bisa cari pacar lagi, atau bisa juga merayu dia lagi, atau bisa juga ditunggu saja nanti dia mesti balik-balik sendiri, atau bisa juga... Oh, apalah, banyak solusinya. Nah, ini berarti kemampuan pertimbangannya canggih. Ada yang orang tidak mampu spekulasi, kemampuan pertimbangannya rendah. Begitu diputus pacarnya, wah, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya dunianya gelap, pesimis, putus asa, tidak mau ngapa-ngapain lagi, sudah hancur semuanya. Nah, ini kemampuan pertimbangannya kurang canggih. Itu kalau urusan pacaran, urusan dagang juga begitu. Ini pandemi ini sepi sekali daganganku. Ini yang bisa saya lakukan apa menghadapi situasi seperti ini. Itu yang daya pertimbangannya rendah, mesti isinya ya mengeluh dan putus asa. Situasinya begini, hancur sudah aku, rusak sudah hidupku, dan seterusnya. Tapi yang kemampuan pertimbangannya tinggi, dia bisa menampilkan banyak alternatif-alternatif jawaban. Enaknya bagaimana? Mungkin melakukan ini. Tapi kalau melakukan ini, nanti resikonya ini. Atau mungkin ini saja. Nah, tapi kalau ini ada juga masih resikonya. Atau yang itu. Yang itu bagus sih, tapi berat. Nah, ini namanya kemampuan spekulasi. Nah, orang yang kritis harus canggih. Dan mau berspekulasi. Orang yang tidak mau menampilkan kemampuan pertimbangan atau spekulasi biasanya orang yang perspektifnya tunggal. Ngertinya kebenaran itu hanya ini dan tidak ada yang lain. Ya jatuhnya nanti jadinya tidak kritis. Kemudian yang kedua, perilaku kritis lagi adalah
kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio. Maksudnya begini, orang yang berpikir kritis itu juga harus objektif terhadap pengalaman, terhadap rasio. Kesediaan dituntun itu ya kalau memang kenyataannya begitu ya diterima saja. Kalau memang menurut pikiran kita rasionalnya begitu ya diterima saja, meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini namanya kritis. Jadi saya itu membayangkan kalau saya belajar sangat rajin semester ini itu IPku 4 misalnya. Tapi kenyataannya IP-nya malah di bawah 3 misalnya. Nah, itu ya kenyataan, diterima saja. Berarti kenyataan bunyinya begitu. Jadi kesediaan untuk dituntun itu ya kesediaan untuk menerima hasil observasi melalui pengalaman dan rasio. Jadi misalnya kita ke lapangan meneliti apa, bayangan kita, objek yang kita teliti itu seperti apa. Tapi begitu sampai di lapangan, lah kok begini isinya. Nah, tapi ya mau tidak mau harus kita terima, wong faktanya begitu. Itu namanya kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio. Banyak orang yang kemudian membantah pengalaman objektifnya. Ndak ah, ini mesti bukan itu, ini mesti hanya oknum saja. Bukan jadi ciri. Ah, ini mesti hanya kasuistik saja, tidak jadi yang utama. Ini biasanya ciri-ciri tidak bisa menerima pengalaman dan rasio. Yo harus diterima wong kenyataannya begitu. Meskipun kalau memang masalah, yo kita lanjutkan ke aspek problem solvingnya. Cara menyelesaikan masalahnya gimana. Dan ini nyambung dengan ciri selanjutnya, siap menerima temuan. Jadi, walah saya meneliti berbulan-bulan, kesimpulannya ternyata ini. Ya sudah, harus mau diterima. Ya memang hasilnya itu mau diapakan lagi. Ini termasuk kritis juga. Jadi kritis itu tidak boleh mengingkari temuan kita sendiri. Wong kita sudah menjalani proses berat kan sejak awal tadi. Dengan langkah-langkahnya, standarnya, elemennya. Ketemunya ternyata tidak sesuai harapan, ya tetap harus diterima. Siap menerima temuan, faktanya begitu. Hari ini itu kan banyak orang yang tidak siap melihat fakta, melihat temuan. Sehingga fakta yang objektif, yang sudah jelas benar salahnya, diolah, dimanipulasi biar sesuai dengan keinginannya. Ini kadang-kadang sampai ke level menipu dirinya sendiri. Jangan lupa saya bilang tadi, kebenaran itu fitrah. Kalian akan gelisah terus kalau hidup di ranah yang kalian tahu padahal itu sebenarnya salah, keliru. Jadi berpikir kritis berarti siap menerima temuan apapun. Yang keempat, kritis berarti siap menghadapi kesalahan. Kita ini bukan malaikat, kita ini juga bukan yang tahu segalanya dan mampu segalanya. Kadang-kadang kita juga keliru, kadang-kadang kita juga salah. Ya kalau memang terbukti walahala ternyata salah saya tadi, ada data yang belum masuk, ada proses yang saya loncati, berarti temuan tadi salah. Ya diakui salah. Jangan ngeyel. Jadi siaplah menerima konsekuensi bahwa aku ini manusia yang bisa salah. Itu justru bagian dari perilaku kritis. Dan yang terakhir, saat berpikir, jangan lupa kita harus siap bersedia untuk menangguhkan keputusan apabila memang belum ketemu jawabannya yang benar. Jadi kebenarannya masih belum ketemu ini. Saya sudah meneliti kemana-mana, saya sudah mencari data,
cari argumen kemana-mana ternyata juga belum ketemu, ya ditangguhkan dulu. Ditangguhkan itu berarti ya masih dalam proses, masih harus disabari. Jangan ngarang, jangan nekat. Jadi siap menangguhkan keputusan. Jadi ditunggu dulu sampai memang benar-benar ketemu hasilnya. Tidak boleh ngawur. Kalau ngawur karena urusan kebenaran. Kalau diawur nanti malah merusak semuanya. Oke, jadi ada 5 perilaku yang harus kita hidupkan saat kita berpikir. Yang pertama spekulatif, yang kedua siap dituntun oleh pengalaman dan rasio, yang ketiga siap menerima temuan, yang keempat siap menghadapi kesalahan, dan yang kelima siap menangguhkan keputusan.